Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Beri pertanyaan menohok, dibocorkan Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman putus. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ivan Gunawan melayangkan pertanyaan yang tak diduga Ayu Ting Ting. Hal itu seputar kisah cinta yang baru saja dijalani si pelantun alamat palsu. Di acara Brownies yang dipandu Ivan Gunawan bersama Ayu Ting Ting, desainer kondang ini bertanya soal kabar putus biduan asal Depok ini. Kamu putus ya Ayu? Tanya Ivan Gunawan dalam program yang tayang beberapa hari lalu ini. Ayu Ting Ting jelas terkejut dengan pertanyaan Ivan Gunawan. Ia sedikit emosi saat menanggapi celotehan sahabatnya itu. Ibu, kenapa jadi ngurusin aku? Hidup-hidup aku, ya bebaslah. Jawab Ayu Ting Ting. Tanpa membenarkan atau membantah kabar putus itu, Ayu Ting Ting malah balik bertanya kepada lelaki yang akrab disapa ibu ini. Ngapain kamu ngurusin hidup aku? Urus aja hidup kamu, kata janda satu anak ini. Terlepas apakah kisah cintanya telah kandas, penyanyi 28 tahun ini ingin mengutamakan kebahagiaan hatinya. Yang penting aku bahagia, imbuhnya. Dicecar jawaban Ayu Ting Ting dengan intonasi tinggi, Ivan Gunawan tak bisa berkutik. Para host lain seperti Ruben Onsu dan Wendy Cagur langsung mengalihkan perhatian dengan obrolan lain. Seperti diketahui, belakangan ini Ayu Ting Ting santer dikabarkan menjalin cinta dengan pengusaha Aditya Pradana Jayusman atau juga dikenal Adit Jayusman. Meski tak mengonfirmasi, namun pelantun Sambalado yang tertangkap kamera sedang menggandeng Aditya ini seolah menjadi jawaban. Restu pun telah diberikan orang tua Ayu Ting Ting pada hubungan putrinya dengan lelaki tersebut. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.